teman-teman, ini pun udah jadi talas yang dimasak dengan manisan gula merah, susu cair ultra, keju. Ya, mantep banget. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bun39. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan bahagia selalu. Selalu lancar rezeki. Dan kali ini saya mau buat makanan manisan pakai talas. Ya, talas ini saya masaknya gula merah. Ini gula merah, pakai susu cair ultra, pandan, daun pandan, air. Sebelum saya masak, sebelum saya potong, saya kasih garam cucinya. Ini udah saya kupas, ini talas. Saya mau kasih garam untuk nyucinya. Sedikit cuka. Biar enggak ada rasa gatalnya. Nanti enggak ada rasa gatalnya sama sekali ya. Gosok ya. Sudah, saya mau bilas air. Ya, saya bilas dengan air, cuci dengan air, nggak perlu di video lagi. Airnya pun cantik. Talas ini enak, mantep, lembut benar, kenyal lagi dia. Saya mau cairkan gula merahnya dulu. Gula merahnya saya masak, cairkan, nanti disaring. Gula merahnya udah cair, saya saringnya. Nah, ada kotoran hitam-hitam. Ini sisa air yang tadi untuk dimasak gula merah, ini masih sisanya, saya langsung masak. Nah, dididihkan dulu. Dimasak sampai dia mendidih. Sudah mendidih airnya, sekarang saya masukkan talasnya. Setengah sendok teh garam saya masukkan. Ini gula merah yang udah dicairkan. Walaupun disaring dia masih ada hitam-hitamnya. Sekarang ditambahin susu ultra. Kalau teman-teman mau pakai santan juga boleh. Ya. Nanti saya tambahin susu kental manis juga. Susu ultranya saya pakai 300 ml. Susu cair ultra saya masukkan sekarang. Dengan api kecil kita masak dia sampai lembut, sampai matang. Sekarang saya mau masukkan susu kental manis. 3 sendok makan susu kental manis. Tiga sendok makan ya susu kental manis. Dengan api yang kecil sedang kita masaknya ya. Nah teman-temanku, terakhir kali sekarang udah mateng, udah mau kita angkat.
tambahin keju ya, parutin. Temanku, ini talas sudah matang. Saya mau matiin apinya. Benar-benar enak talas diginiin ya teman-teman ya. Dicoba ya resep saya ini dan tolong di subscribe ya teman-temanku. Ini dia. Nah teman-teman, ini pun udah jadi talas yang dimasak dengan manisan gula merah, susu cair ultra, keju. Ya mantep banget. Terima kasih dari saya Bun39 bagi yang udah tonton video ini sampai selesai. Semoga sehat selalu dan panjang umur.